Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kapal cepat ekspres Bahari 2F mulai berjalan. Nah, ini kondisi sekitar pelabuhan ini. Halo? Ya, Mak. Ada rencana ke Filial Sabang kalau pagi random ini, Bu? Mak jemur, ya? Nanti, Kak, kalau berkenan, kalau Kak Adil itu menyampaikan perbincangan untuk seluruh provinsi Indonesia, tapi dari Filial Sabang, gitu. Halo? Halo? Buat seluruh empat persen. Ah, benar-benar itu ya. Nah, pada flow itu. Ah, karena tapi tempatnya kan dari Filial Sabang, gitu. Jadi nanti ada. Kayaknya flow singkat ya. Bisa nggak? Kemudian kalimatnya berapa kali per mata bisa susunkan? Bisa nggak? Coba lihat dengan. Halo. Oke. Oke, nanti kami pikirkan nanti permata mungkin nambah lagi, nanti mungkin bisa banyak nambahnya. Oke, nanti kami coba ke Mas Salim aja, Mas Salim ya. Ah, nggak tahu, nanti saya belum tahu. Kalau ini masih randonya kan masih random pas ya. Kalau buses kan mungkin agak kami agak sulit karena nggak tahu juga ya. Banyak kali, pas kirim kopi, mesti datang. Oke, sementara itu aja dulu ya. Oke, Pak. Terima kasih, Mas Salim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada para penumpang kapal Bahari 2F yang kami hormati, kami atas nama nakoda dan peserta kapal Bahari 2F mengucapkan selamat datang di atas kapal Bahari 2F. Sebelumnya, marilah sama-sama kita berdoa untuk agama kita masing-masing, ayat kita semua dan saudara ta'ala. Bagi yang beragama Islam, baiklah sama-sama membaca surat Al-Fatihah. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Penyelenggaraan kita memakan waktu 50 menit dan kita akan mengucapkan selamat menikmati perayaan atas kata sebagainya. Terima kasih telah menonton jasa amanah kami. Assalamualaikum datang di kapal cepat ekspres Bahari. Terima kasih atas kepercayaan Anda di layar pesawat. Mohon waktunya setengah untuk memahami prosedur-prosedur keselamatan selama pelayaran. Pastikan Anda telah duduk di tempat yang sesuai dengan nomor seat yang tertera pada tiket Anda. Pastikan agar barang bawaan Anda tidak diletakkan di jalan, di depan pintu darurat, ataupun di sekitar alat-alat keselamatan. Di
dilarang merokok di atas kapal karena pelayaran ini bebas dari asap rokok. Dilarang membawa senjata tajam dan barang-barang yang dapat membahayakan pelayaran. Kapal ini dilengkapi dengan pintu darurat yang terdapat pada sisi kanan, sisi kiri, bagian depan, dan bagian belakang. Dalam keadaan darurat, baju pelampung terletak di atas atau di bawah tempat hidup Anda. Untuk menggunakan baju pelampung, pasang melalui kepala. Masukkan lengan melalui posisi kanan dan posisi kiri. Lalu kencangkan dengan menarik tali pengikat dan ikat erat tali tersebut. Pastikan baju pelampung telah terpasang dengan benar. Untuk menarik perhatian, lampu akan menyala otomatis saat baterai tenggelam di dalam air. Pasanglah pelampung Anda sebelum menolong orang. Pintu darurat dan alat-alat keselamatan lainnya hanya dapat dipergunakan dalam keadaan darurat dan atas perintah dari nakhoda atau awak kapal. Kami atas nama nakhoda dan seluruh yang berbias mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Semoga Anda menikmati perjalanan bersama Ekspres Bahari Bangga Melayar Bersama. Kalau Pak Dirjen aja kan, nanti kita